Maka Allah akan menyingkirkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolaknya, yaitu 70 pintu-pintu bala. 70 pintu bala dari alham ke inne untuk tolak bala. Di jadi tiap lagi yang gentungi kuntumange oro apa rena juga ya oro didi apa oro gadin di ini waktu nasa mandi oleh penculi-culi keribantai tambahkan tama tua di kampung-kampung antama kiri pintua us tak kapu abang di pintua apa di gentung di pintua oro gading. Nah justru bulan tu termasuk tempat paling nasukai bangsa jing injo kira-kira beri balata atau Minawang nih punatannya pun culi Minawang anggotana ya minne pakai paling lompok ya apa nakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengarkan baik-baik ibu bapak ibu tutu aku seri batangku ini doa patolak bala seluruh jenis bala sebenarnya nuki apa lagi cuma anda paling bambuang ki. Yo kalau lagi bismillah ni pom bagi sumpah. Ternyata langan riji bah natin roh. Apa nak kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kala. Hadis dari Ibnu Abbas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mang qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alil adim sarrafa anhu sab'ina baban min anwa'il bala'i wal hammi wal lamam. Siapa lagi itu? Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alil adim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang tiada daya dan upaya kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Barang siapa yang mensikirkan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alil adim sarrafallahu anhu sab'ina baban min anwa'il bala'i wal hammi wal gammi wal lamam. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alil adim maka Allah akan menyingkirkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolaknya, yaitu 70 pintu-pintu bala. 70 pintu bala dari alham, kekhawatiran, kecemasan, kemudian al-ghammi, kesedihan, kesusahan, alamam sakit ya, semua itu 70 pintu bala akan disingkirkan oleh Allah hanya dengan duduk-duduk setelah salat satu kali bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim satu kali saja. 3 lebih bagus, 7 lebih bagus, 10 lebih bagus, 100 lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, maka bala-bala itu akan menjauh.